enggak mas. Pernah dulu itu rumah rumah apa ya? 2018 di Pelangi di depan tadi ada itu dapat bantuan ya. Rumah itu terus makan, makanan permakanan sampai sekarang masih ada dua kali. Bunda kasih. Uang Bunda kasih permakaman. Bukan permakanan. Permakaman. Di kecamatan itu loh. Permakanan. Iya, terus yang Bunda kasih itu juga dapat. Cuman terakhir dapat apa saya lihat itu dulu ya. Bukunya terakhir terima kapan itu ada 3 bulan, 1 bulan itu 300. Terus biasanya terimanya dia 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Terus memang surat kuasanya itu yang tanda tangan saya. Karena kan pernah dulu pernah ngambil bantuan pas pandemi itu loh mas, itu kan saya ajak Mbak Semir, saya malah dimarahin sama Mbak Jambak, Mbak Bayu sepok kayak gini, minta surat kuasa aja, setelah itu kan, itu juga pernah naik Bunda kasih, emang dari pertama, itu perwaliannya saya, saya tiap ngambil itu ya, saya kasihkan beliau, tapi nek kasih semua itu enggak mau, gitu loh, maunya ya, seminggu 100 atau 50 gitu, pokoknya buat belanja gitu ya, terus sisanya buat tabung, nek beli obat atau apa itu, terus kalau beras itu memang sembako itu yang terakhir ini memang nggak dapat mungkin karena sudah dapat benda mas, saya juga nggak tahu biasa juga paham tentang dan bansos itu ya mas ya, pokoknya ya nek saya tahu itu ya di, sama Mbak Ati kebetulan sini yang menangani kan Mbak Ati orang Kudus juga, Mbak ini dapat cair benda asin jadi kan kebang, terus Mbak ini dapat permakanan itu yang nek saya nggak dikasih tahu juga saya nggak paham dan setahu saya beras itu dulu memang pernah dapat sembako dan sebelum Bunda kasih ini saya juga sudah ada ini zaman Pak Lurah dulu itu Bunda kasih juga ada beras sembako ya ada. Nah ini kok sembako kebetulan nggak ada beras nggak ada. Pas ada itu baru ini baru viral itu mas ini sudah dapat sekali itu. Terus yang sebenarnya nih mas ini itu sebatang kara itu juga enggak ya kan ada saya depannya itu juga keponakannya kebetulan. Baru yang mau ngundang saya tadi itu cucunya mas ini itu kan mas Mbak Yunya saudaranya bapak saya ini beda. Beda ibu, satu ayah. Kalau saudaranya Mbak Semi? Saudaranya Mbak Semi itu yang saudara kandung itu depan sini, Mahan ini. Ini keponakannya tapi sudah meninggal. Ini jadi anaknya keponakannya Mbak Semi, saya dan ini. Terus jadi ya tiap malam itu dia ke sini, tak suruh ke sini tuh enggak mau mas. Jadi dulu itu saudara-saudaranya juga, mas melok sini aja. Nek sini kan maksud saya kan ya sudah sepuh nggih, tapi enggak mau nek. Malam memang mau, tapi nek siang yuk kesana lagi. Kalau enggak dapat bantuan apa-apa itu enggak betul. Sebenarnya mungkin karena diwawancarai masih wartawan mungkin karena takut ya nek aku kok ngomong oleh iki apa nanti takutnya mungkin beliau khawatir saya tidak dapat lagi mungkin ya atau mungkin pikun kayak ya mungkin kemungkinan juga gitu tetangganya kan banyak yang dapat beras aku kok gak oleh padahal dapat Bunda kasih itu sudah tak kasih pengertian Yung sih panggilnya kan Yung ya nek orang-orang sini biasa panggilnya Yung Semi Mentil gitu nggih Yung nek wis oleh duit iki gak oleh beras gak apa-apa iki yo ijole yo uang ini sudah tak kasih pengertian seperti itu ya. Ya iya heeh oh, gak apa-apa ya ditemuanmu yo yo oleh bantuanmu iki yo yo tapi gak tahu ya namanya juga. Mungkin karena sudah usia juga gak tahu ya seperti itu. Kan memang sebetulnya kalau bantuan itu gak bisa duplikasi kan. Mungkin ya karena tanggungannya bilang aku oleh beras lah kayak mesti enam kok oleh saya kok gak dapat gitu seperti itu. Sebetulnya kalau jenengan sendiri, keluarga, ketika muncul berita pertama kali Mbak Semi sepertinya nggak dapat bantuan, itu pripun? Iya, saya kaget. Saya kan juga merasa, loh, uang saya benar-benar menerima, saya juga nggak mau kok nanti dikiranya orang-orang nggak tahu, dikira uangnya saya. Makanya Mas kan orang-orang juga tahu, ngapunten saya juga pegawai, suami saya juga bekerja. Kan nggak mungkin saya itu kok mau makan uangnya 300 itu kan nggak boleh. Saya kan juga nggak enak, loh. Kok ngomongnya gitu, yang paling ya Mbak Seminya juga tak bisa. Bang, gue ditepukannya, bang, kok ngono toh yang juga seperti itu ya. Kan benar oleh duit kok bilangnya nggak dapat bantuan. Mungkin karena orang tahu, mungkin juga bikin ya Mas, juga nggak tahu ini bantuan berupa dari mana. Kan beliau nggak tahu yang dipermasalahkan karena berasnya itu. Mau aku nggak orang beras, seperti itu ya. Saya juga kaget, saya juga nggak enak dengan orang desa, orang kecamatan yang mengusahakan Mbak Semi biar kebutuhannya terpenuhi meskipun tidak dapat bantuan otomatis kan sebagai keluarga juga tetap apapun kan tetap kami tetap merangkul toh Mas. Kok beritanya seperti itu saya juga enggak enak. Saya maunya juga klarifikasi sebentar yang berita yang sebelum ke DPR pusat ini loh ya yang mau pemilu itu loh. Itu kan saya sudah mau klarifikasi sama Mbak Ati itu sebenarnya. Terus tak pikir-pikir sama-sama saya enggak boleh habis enggak apa-apa. Terus anggap aja itu cobaan buat kita kan gak enaknya kita sebagai keluarga kan bilangnya di videonya itu kan ya hidup sebatang kara masak sendiri ngapa-ngapain sendiri padahal maksudnya itu memang orang tua kan seperti ya sudah dapat bantuan makan mungkin gak cocok ya mas ya masakan saya juga gak cocok memang
uang angel gitu loh, orang tua itu angel sekali. Betul. Saya pun sampai bingung, sampai saya itu stres gitu mas. Betul, sampai pekerjaan saya banyak yang itu terbengkalai, suami saya merasakan itu. Iya. Teman-teman itu sampai bilang, tambah semakin tua ya semakin jadi saya kan, saya kan juga ya enggak ijong saya sendiri, bapak saya kan juga, saya kan juga ngupain bapak saya yang itu, saya juga enggak ada otomatis kan tumpuannya ijong kan enggak ada. Biasanya kan ya sama orang tua yang putri ya, kayak saudaranya kan bapak saya, otomatis kan yang saya sebagai wakilnya ibu kan, orang bukan biasanya sama ibu. So, saya juga kaget dengan berita seperti itu, kok seperti itu, padahal tetangganya itu super bagus semua mas, ada bantuan beras, misalnya tetangganya itu panen juga ngasih, makanan ngasih, enggak mas, maksudnya pedulinya itu banyak gitu loh, saudara-saudaranya juga itu peduli, tetangganya peduli, tapi kok di berita itu kok pada kaget gitu loh. Saya sebagai keluarga yuk maunya klarifikasi seperti ini, bahwa itu yuk nek masalah bantuan saya detailnya juga enggak paham ya, tanya yang paham kan mungkin yang ngurusnya cuma itu juga ada saudaranya itu. Artinya tidak benar ya kalau enggak mendapat bantuan. Tidak benar. Terus batang karangnya juga enggak benar. Tidak benar, masih ada saudara keponakannya. Ini salah satunya juga bapaknya, ini juga keponakannya. Itu malah anakan kandung dari bapak dari Mbak Semin. Rasisme juga. Berarti kalau dari lembaga sosial non pemerintah ya ada juga ada, ya. Dari rasisme. Rasis Muhammadiyah kemarin ada ya, sudah viral itu loh pak mas, sudah viral itu Lazis Muhammadiyah itu kesini perwakilan dari bapak Ika itu ngasih bantuan sembako sama uang. Saya juga nggak tahu uangnya ya, maksudnya kesan saya juga nggak mau ikut pribadinya itu ya, misalnya dia dapat uang ya biar disimpan dulu, mau dikasihkan saya sebenarnya saya nggak mau. Kalau yang benar kasih kan ada formalnya tuh mas, ada hitam di atas putihnya, ada surat pasnya, saya mau. Memang harus diberikan saya, ke wali ya, itu diberikan ke wali itu saya mau. Nah, itu ya tak kasih kayak jung sendiri, bukan jung sendiri itu ada kemarin dari Muhammadiyah itu. Loh, kalau DPR RI oh iya kesana ya. Kalau mas DPR RI itu yang ngomong itu kesana itu Pak Ali siapa? Iya Pak Ali itu. Saya juga nggak tahu mas. Oh bukan atasnya. Nggak tahu, saya juga kerja, suami saya kerja, bapak saya yang kesana, cuman bapak saya kan juga nggak pakai dunia juga nggak paham ya. Pengurangan itu uang loro tok sih mulai masuk, nggak semuanya nggak dapat, nggak boleh masuk. Saya kan yang dikunjungi itu bukan hanya Mbak Semi, yang Pak DPRD itu sebelah sini Pak Wokos mantan perangkat itu juga, sama itu programnya kayaknya bantuan rumah nih kalau mas. Tuh saya juga nggak tahu nek yang datang itu Pak Warnonya atau Pak Alinya, kok saya dengar di YouTube-nya kok Pak Alinya, berarti kemarin yang datang apa Pak Ali, saya kan juga nggak tahu sama dua-duanya Mbak Warno karo Pak Ali. Mungkin nek maksud saya itu nek siang saya curi di sini, pas itu ada di sini kan misalnya ada wartawan yang ke sini, harusnya kan pendampingan, atau kalau ada berita seperti itu harusnya kan saya sebagai walinya yang buat ditanya itu saya, jangan yang basmi gitu loh. Saya enggak terimanya, maksudnya enggak sukanya itu yang pertama kali sebelum pemilu itu loh mas, beritanya kan sebarang kali terus di video cerita zaman Belanda, zaman dulu Belanda itu barang kan ya juga saya enggak paham toh. Itu intinya pokoknya nek itu sebatang kara itu enggak dapat bantuan, itu enggak pernah dapat bantuan, cuman yang tidak dapat yang saya pengetahuan saya itu ya beras itu. Saya kebetulan maksudnya segi positifnya kan banyak orang yang bantu enggak apa-apa ya mas ya, meskipun itu mungkin sudah rezekinya Mbak Semi ya, tapi yang enggak itu kan beritanya saya enggak enak jadi di mana-mana kayak didengari kayak enggak etis gitu loh kalau menurut saya itu. Saya juga heran kenapa yang muncul itu Mbak Semi ngebiol, kayak kebetulan di geblek itu juga banyak-banyak Mbak Semi yang lain, kenapa Mbak Semi mentil gitu loh mas. Saya juga bingungnya di situ. Yang undang wartawan juga siapa? Iya, nggak mungkin juga, wartawan tahu sendiri. Nggak tahu, nggak mungkin. Kayak pertama itu saya berita pertama dulu viral itu kan belum lihat videonya saya. Ah mungkin karena ini penulisannya saya nggih, sama saya ini bekerja kan juga di depan anak saya kan juga saya ngomongnya kan juga yang baik-baik ya, pokoknya mencari rezekinya sendiri ya, kok beritanya seperti ini, mungkin ini karena wartawannya sendiri. Tapi kok begitu melihat YouTube-nya itu kok selalu lah yung beritanya kok begini, apa mungkin itu sudah pikun, saya juga nggak tahu ya. Saya juga nggak bisa menyalahkan wartawan, maunya saya sama suami saya itu yuk kita yang mampu ngomong, yang bisa itu mau klarifikasi gitu sama Mbak Ati itu. Jadi sebenarnya ya Mbak, saya juga mau klarifikasi, tapi sudah dinaikkan, diturunkan aja di kelas sudah reda ya ini beritanya. Nggak tahu ini kok kemarin saya di sekolah itu kok dapat ibu jelok berita di HP itu teman-teman itu loh. Itu kaget lah, ada apa saya ini. Soalnya gara-gara video itu. Iya, video kok sampai di itu DPR sama Pak Ali, Pak Gul hari itu aku kaget. DPR tuh ngomong untuk rapat kerja sama. Iya, Bu Risma bikin di semana guys. Aduh ini mesti saya dicari-cari lagi.
adiknya saya tadi di sekolahan mau izin buat saya, buat saya juga enggak ada, kan saya juga enggak berani tambah nek nyangkutnya ini mesti teman saya ditanya kerjanya di mana, kan enggak enak di itu sekolahnya Pak Bosnya enggak ada. Saya tadi sudah pulang, saya ditelepon Mbak Ati, "Mbak, ada meja di tempatnya Mbak Sumi, mau tuh saya mau ke sana, Pak."